Basarnas terus melakukan penyisiran lokasi tenggelamnya kapal motor Marina 2 di perairan Teluk Bone Sabtu lalu. Namun hingga kini baru 7 jenazah yang ditemukan. Kapal motor Pacitan milik Basarnas bergerak dari Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, Sulawesi Selatan, pagi tadi untuk melakukan pencarian di wilayah perairan Malili di sekitar Pulau Bulu Polo, Sulawesi Selatan. Pencarian kapal motor Marina 2B ini akan diperluas hingga 20 mil dari perairan Pulau Bulu Polo hingga mencapai perairan Kolaka Utara. Dari informasi salah seorang nelayan, ia sempat menemukan 7 jenazah di sekitar perairan Bulu Polo. Sementara itu, kapal motor Pacitan sudah menuju lokasi tempat ditemukannya 7 jenazah oleh nelayan. Tersebut akan dibawa ke Siwa untuk diidentifikasi tim DVI dari Polda Sulselbar.